warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di Metro Siang Rival. Kali ini kita berada di Jalan Inspeksi Kalimalang ya. Kita akan melihat kondisi Jalan Inspeksi Kalimalang. Nah, ini untuk kondisi di Kali Sunter. Jadi kali ini di bawahnya Kalimalang. Kita akan melihat apa saja yang ada di pinggiran Kalimalang. Kita akan menyeberang ya. Nah, ini sudah ada pembersihan ya untuk di area pinggir Kali Malang. Kemarin banyak pohon-pohon di sini, pohon-pohon liar atau pohon-pohon yang kemungkinan tidak dirawat seperti rumput-rumput atau yang lainnya. Sekarang sudah dipotongin. Ini udah bersih ya di atas Kali Malang. Dan di sini juga ada bocil-bocil atau anak kecil yang sedang berenang. Nah, tepat di area sebelah sini ya, ini di bawahnya air Kali Sunter atau Kali Sunter. Di kanan kirinya pinggir dari Kalimalang ini sudah bersih dari pohon-pohon atau tanaman-tanaman liar. Nah, kita akan menyaksikan anak kecil yang akan berenang. Keren ya, ini kalinya lumayan cukup dalam. Kemarin di area ini sempat banyak tanaman liar ya, sekarang sudah bersih di kiri dan kanannya. Kalinya cukup lumayan bersih dan jarang sampah di Kalimalang ini, cukup terjaga. Dan ini di area pinggir jalannya terdapat penjual furnitur ya, kursi-kursi dari kayu atau lemari-lemari.
yang mengarah ke Cawang dan Tanjung Priok. Di atas kita ini bawahnya, di bawahnya Kali Malang ini ada Kali Sunter. Ini untuk kondisi Kali Sunter ini sedang beristirahat alat beratnya. Nah, ini ada di atas Kali Sunter ini ada Kali Malang dan Terowongan ya. Sehingga banyak bocil atau bocah-bocah yang pada berenang atau mandi-mandian. Keren ya. Di Sang Rival. Iya, Bang. Di Sang Rival. Ayo berenang dong. Di Sang Lepar. Sang Rival.
sejauh mata memandang sudah terlihat karena sudah tidak terhalang oleh pohon-pohon lagi. Segini video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.